Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau bikin video unboxing and review and test ya. Jadi kita ada ini nih, ini apa nih? Ini tablet $50 enggak bercanda. Ini bukan itu. Oke, kalian lihat saja lah pokoknya ya. Taruh mana ini enaknya nih ya? Enjoy. Taruh sini ya. Udah kerekam belum nih? Dan sampai belum ya? Sudah bego. Sudah kerekam ya. Oke. Nah, ini warnanya biru. Kita buka dulu guys ya. Kita buka pelan-pelan saja. Set. Aduh. Sabar ya. Bukanya pelan-pelan coy. Biar rapi. Waduh. Langsung aja kita soek ya guys. Gak bisa rapi-rapi emang ya. Harus dirobek ternyata teman-teman. Nah, bubble wrap. Ngomong-ngomong ini datangnya sudah tadi siang, cuman pas selesai duhur, cuman baru sempat saya buka, sempat saya unbox, baru buka sekarang ya. Tadi itu udah minta konfir ya, yang ngantar sama yang owner yang jual ini. Cuman saya, karena saya belum buka, jadi saya belum konfir dulu. Keras sekali. Ini sorry. Aduh. Sesekali bukanya ya. Pelan-pelan saja. Nggak usah gresek-gresek. Aduh, robek dia. Set. Aduh guys, susah dong bukanya dong. Emang ini packingnya rapi sekali karena takut rusak di perjalanan teman-teman ya. Nah loh, ini masih banyak guys. Ngomong tadi apa ya? Gue lupa. Keras bener. Oh my god. Nah. Ini guys. Biar kalian lihat. Nah, yang pasti ini bukan itu ya, bukan yang tadi ku bilang. Bukan tablet. Nah, ini guys. Nah, ini dapat mouse. Wih, dapat bonus guys. Dapat bonus penyangga handphonenya itu loh guys. Waduh, jadi ini guys. Jadi aku belinya 4-in-1. Wah, ini dapat apa ini guys? Ini itu guys, konverternya juga ada, kabelnya juga nih. Kabel konverternya di sini ada. Oh, di sini ada colokan type C-nya, di sini aja colokan keyboard-nya ya. Keyboard apa ini? Keyboard ini mouse kentara enggak sih? Di sini ada apa ini guys? Charger ya. Oh, ini connect to phone kayaknya guys. Terus di sini ada mouse-nya guys ya. Oke, mantap. Oke, nanti kita jadi ini sorry, ini bukan tablet tapi ini keyboard mouse ya. Ngomong-ngomong aku belinya itu 4-in-1 ya. Beli 4 tapi dapat 4-in-1. Berarti 5 ya. Kok ini cuman 4 ya, guys? Enggak tahulah pokoknya. Itulah, guys. Pokoknya di situ kan aku belinya di situ keyboard mouse yang single hand. Aku pilih kan di situ ada 4 atau 5 menu, cuman aku pilih yang paling mahalnya yang 4-in-1. Aku kejar kualitas soalnya guys ya. Oke, jadi di sini kita dapatnya bracket ya. Di sini ada mouse-nya ya, kita belum buka, nanti kita bukalah. Ini ada ini guys, konverternya, dan di sini ada keyboard-nya di sini ya. Kita lihat saja, kalian lihat-lihat saja ya. Seperti ini mereknya apa nih? Shimano one handed keyboard ya. Pokoknya itulah, one hand, single hand lah pokoknya guys. Jadi kita cuma satu tangan, sebelahnya main mouse doang. Oke, okay? Ini dan di sini ada keyboardnya. Apa ini mouse-nya, goblok? Ini e-sport game mouse. Terus kita di sini dapat ini, itulah pokoknya guys. Oke,
Oke teman-teman, jadi saya belum buka, jadi ini bracketnya kita buka dulu. Kita belum lihat isinya ya. Sebentar. Oke, jadi bracketnya, seperti ini guys, warna hitam ternyata guys. Aku kira warna putih seperti di gambar, tapi ternyata warna hitam. Aku nggak tahu cara pakainya. Ini gimana? Di bagaimana kan ya guys ya? Sebentar teman-teman, saya nggak tahu juga nih cara. Bingung juga ya. Gimana sih guys? Di bagaimana kan sih ini coy? Gimana sih caranya ini guys? Bracketnya guys. Jangan sampai ceklek ya, anjoy. Kayaknya gue harus nonton tutorial dulu guys, soalnya gue nggak ngerti cara pasang bracketnya. Oke teman-teman, jadi saya sudah cari tutorial soal bracket ini, cuman nggak nemu-nemu. Jadi daripada gue paksa nanti ceklek, yang ada malah rusak ya. Oke, jadi kita buka dulu ini mouse-nya nih, kita lihat dulu. Oke guys, pelan-pelan. Oke, ini dia guys ya, mouse-nya seperti ini. Nanti kita review ya. Oke. Jadi kabelnya kayak begini, wah cantik banget kabelnya ya guys, warna merah. Terus kayak berlapis jahitan-jahitan gitulah. Cakep lah pokoknya kayak gini ya. Oke. Wah, jadi nyaman banget nih dipencet-pencet nih guys. Putar-putarannya juga ini. Tombol-tombolnya mantap. Nah, kita lihat dulu mouse-nya. Keyboard-nya goblok. Ini mouse-nya ya. Tadi gue bilang apa guys yang ini guys? Lupa ya. Oke, ini keyboardnya kita buka. Oke, agak penyok ya di DOS-nya nih. Oke, ini dia, ini kabelnya. Oke, kita ikuti gravitasi. Nah, ini dia guys. Tombolnya nyaman banget guys tombolnya. Oke, bentar teman-teman. Oke, jadi kita nggak tahu. Tombolnya nyaman banget guys dipencet. Bau baru ya, dan suaranya nggak terlalu itu sih. Nah, ini ada tombol-tombolnya ini. Oke, nanti langsung saja kita coba seperti apa ya guys ya, Made in China guys. Ini juga Made in China ya, sudah pasti ini buatan China ya. Oke, langsung saja kita tes. Oke teman-teman, jadi ini dia. Sorry banget kalau banyak yang ribut-ribut karena gue memang nggak punya studio ya guys. Nah, ini aku colok nih. Sebenarnya tadi aku sudah colok ya. Nah, nyala tuh guys ya. Wih, cantik bener ini mouse-nya guys. Dan ini keyboardnya ya, semuanya berfungsi. Jadi ini pakai charger. Ini pakai chargernya HP saya yang ini guys ya. Ini Type C ya, pakainya Type C. Ya kalau kalian pakai Android 11 ke atas sudah pasti kayaknya itu sudah pasti Type C ya guys ya. Oke, ini saya nyalakan dulu. Ini saya kayaknya pakai Bluetooth ya. Nggak tahu juga saya guys. Oke, bagaimana caranya guys untuk connect ke handphone? Namanya apa ya? M1 Pro kalau nggak salah katanya guys ya. Yang mana coy? Banyak bener ini. Mana ya? Yang mana ya teman-teman? Oh, bentar guys. Saya bingung ini yang mana? Yang mana guys? Kok iPhone aduh. Yang mana sih? Aduh, bentar guys, saya matikan dulu videonya, saya cari dulu ya. Teman-teman, jadi mohon maaf kalau videonya burik lah. Ini kenapa lagi nih mouse-nya nih guys ya? Sabar. Oke. Lah kok nembak? Aku pencet mouse loh ya guys, by the way. Kok dia bisa nembak ya? Kok bisa dia bisa nembak sendiri, itu gimana ceritanya? Loh kok nggak nembak lagi? Tadi gue cuman pencet mouse kayak gini. By the way, ini gue nggak di sini, saya tidak menggunakan aplikasi tambahan ya teman-teman ya. Di sini kalau kalian nggak percaya nih, aku keluar dulu ya. Aku keluar dulu. Di sini saya tidak menambahkan aplikasi tambahan. Di sini cuma TikTok saja ya, karena saya habis nonton tutorial tadi. Oke. Di sini saya benar-benar tidak menggunakan aplikasi tambahan ya teman-teman ya. Di sini saya sudah konekkan semuanya nih. Keyboardnya udah nyala. Keyboardnya yang ini ya, yang ini, yang mouse-nya cantik bener nih guys. Ini konverternya nih ya.
Lah kok kayak tadi, mungkin ini langsung ke training ya. Oke, ini langsung ke training ya. Ini mouse-nya nih, aku gerakkan mouse-nya nih. Responsif kan, responsif benar. Nih. Tuh guys ya. Dan nah, di sini nih ada tombol-tombolnya. Di sini buat lari nih. Tuh guys ya, lari ke depan, terus ini mundur ke belakang ya, atau bolak arah. Ini kanan ya. Eh, kok maju dia, guys. Nah, ini ke samping kiri. Nih ya, di sini nih guys, ada arah-arahnya di sini nih, sebelah kanan. Tuh ya. Di sini aku tidak pakai aplikasi tambahan ya, teman-teman ya. Nah, di sini tembak nih, guys. Nah, yang masalahnya di sini itu, guys. Itu tembaknya yang error nih, guys. Tuh kan, dia malah lari, guys. Malah lari ya. Aneh sekali. Bentar, guys. Mana ini? Ini ya, tembak. Kok malah lari? Tadi tuh guys. Nembak, aku pencet ini ya. Tuh pencet ini. Tuh nembak lagi, aku pencet ini, guys. Mana nih? Yang ini, yang E. Nembak, kadang dia error, teman-teman. Nah ya. Tuh lari lagi, guys. Padahal aku pencet E. Errornya di situ sih, guys. Mungkin kita harus menambahkan pakai aplikasi tambahan ya, guys. Cuman gue takut kena banned ya. Nah, di sini itu ada ini. Ini buat tengkurap nih, yang ini nih, yang apa nih? Yang R tengkurap ya. Terus yang jongkok tadi sebelumnya aku pernah pakai nih. Oh, ini buat ganti senjata ya, yang ini Alt T. Tuh guys, buat ganti senjata. Oke. Ini kita review ya. Ini yang mana ya? Oh, ini buat jongkok juga. Yang tengkurap tadi yang mana ya? Yang ini ya. Oh, ini buat tengkurap nih. Yang R tengkurap. Oke guys, jadi segitu saja. Jadi yang berfungsi itu cuman tombol yang ini ya, buat ke kiri tuh, ke kiri. Ini mundur ke belakang. Ini ke kanan. Dan yang ini maju. Yang error tuh tembaknya nih, suka error tembaknya, coy. Parah, coy. Ya, mouse-nya sih normal ya. Ini licin sekali, guys. Ini nih. Mouse-nya tuh, guys, ya. Oke, jadi segini saja videonya. Aku sudah review. Nanti next lah aku pakai coba aplikasi tambahan. Cuman aku nggak bakal pakai akun yang ini. Karena ini aku sudah, akun ini sudah jutaan duit yang aku pakai top up, coy. Enjoy. Oke, segini saja videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan